banyak rombaannya. Karena ini yang menentukan face-nya ya. Kalau dari depan tuh face-nya itu ya ini ya, face-nya ya, mukanya. Jadi aman, nggak perlu pemundur. Banyak dikecilin 120, it's okay banget gitu. Karena ini motornya Satria FU itu motor bebek, maka tank itu bisa dipasang kalau ada. Jumpa lagi di channel Smart Baru Motor. Nah, hari ini kita akan review motor yang dikirim di Jogja dari jauh banget, dari Sulawesi. Ini basisnya motor apa, nanti kita akan review. Nah, di depan kita ini sudah ada satu unit motor. Ini motor dikirim dari jauh banget, dari Sulawesi Tengah ya. Dikirim dari Sulawesi Tengah, dikirim ke Jogja untuk di custom biar jadi ganteng sekali kayak gini. Nanti kita akan review kira-kira part apa aja yang udah kita kerjain. Terus ini basicnya motor apa, terus budgetnya kira-kira seberapa gitu. Nanti kita akan review. Sebelum masuk ke review, untuk yang belum subscribe dan Semangat Baru Motor, silakan di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga untuk follow akun TikTok dan akun Instagram Semangat Baru Motor. Oke, langsung aja, boom! Jadi di depan kita ini sudah ada satu unit motor. Ini basicnya motor Satria FU, Satria F150R. Ini Suzuki motor setengah bebek, setengah laki-laki. Dan sekarang kita udah bikin jadi laki-laki tulen. Udah kita rombak banyak. Jadi untuk beberapa part ini udah kita ganti semua. Terus ini dikirim dari jauh. Ini kalian dikirim dari Sulawesi Tengah gitu. Sebenarnya kalian yang ada di Sulawesi, di Papua pun bisa kirim motor ke Jogja, atau kita bisa juga kirim alatnya ke sana gitu. Kalau memang di sana ada bengkel yang bisa ngerjain gitu. Tapi kalau enggak, dikirim ke Jogja no problemo. Yang penting harus siap uangnya, karena uang motor dikirim ke sini ada uangnya, kirim balik ke sana juga pakai uang. Jadi ini memang udah niat ya, niat banget di custom. Jadi apa aja yang udah dikerjain di bengkel Semangat Baru Motor? Nah, ini banyak sekali. Kita akan mulai reviewnya dari bagian depan seperti biasa. Oke, jadi ubahan di motor ini lumayan banyak. Jadi beberapa part ini udah kita ganti, macam kayak velg depan ini udah kita ganti yang lebih lebar, karena sekarang udah pakai velg aluminium. Ini ukurannya 3 inch. Terus kita kasih ban yang lumayan gede juga, 110/80/17. Kesannya jadi lebih kokoh ya, lebih berotot lah untuk bagian depan ini. Untuk pengereman ini masih pakai standarnya, cuman kita ganti selang rem aja karena bawaannya udah terlalu pendek, jadi kurang panjang gitu. Untuk shock depannya, karena shock depan FU itu kecil, walaupun spot tapi kecil, ukuran 26, sekarang udah kita up jadi ukuran 51, udah upside down yang gede, full CNC. Dan ini udah pas di FU ya, tinggal pasang aja. Terus spakbor seperti biasa ini ya ngikuti shock, karena kita ganti berarti spakbornya juga bisa dipakai lagi yang lama, harus diganti spakbor custom di Semangat Baru Motor. Lanjut lagi naik ke atas. Untuk bagian headlamp ini lumayan banyak rombaannya. Karena ini yang menentukan face-nya ya. Kalau dari depan tuh face-nya itu ya ini ya, face-nya ya, mukanya. Headlampnya ini kita kasih headlamp yang lumayan terang, 5.5 inci, yang ori diameter, bracketnya udah ngeset sama upside down-nya. Lampu sein biasa grill sama speedo-nya udah kita ganti speedometer digital. Jadi speedo aslinya udah kita lepas semua. Untuk stangnya ini kita kasih stang yang fat bar aluminium, biar makainya juga lebih santai. Itu bagian sini. Headgear sama sebelum tentu ganti ya, karena biar looknya juga lebih kelihatan baru lah ya. Gitu. Terus lanjut lagi untuk bagian kaki belakang. Nah, ini untuk bagian kaki belakangnya juga lumayan dirobak juga. Jadi untuk velgnya ini kita kasih sekarang velg yang ukurannya gede, 3.5 in. Terus bannya pakai ban 130/70/17. Ini udah kita mundurin, jadi pemundur shocknya ini kita juga udah jual di marketplace kita di Semangat Baru Motor. Nanti kalian bisa order, nanti tinggal pasang aja, nggak usah malas macam-macam lah ya. Nanti kita bikinkan yang versi apa ya, pemanjang shock belakangnya gitu. Terus untuk pengereman ini masih ori semua. Banyak 130/80/17 gitu. Kalau mau lebih aman nggak perlu pemundur, banyak dikecilin 120, it's okay banget gitu. Terus untuk monosoknya tetap pakai monosok bawaan, jadi kita nggak upgrade gitu. Cuman yang di upgrade ya
macam gear belakang sama rantai udah kita ganti yang lebih panjang karena ini lebih mundur gitu. Nah, oke, lanjut lagi untuk bagian inti di motor ini, tentu ya bagian tangki ya. Jadi ini tangki custom, sebenarnya sih universal buat semua motor, tapi karena ini motornya Satria FQ itu motor bebek, maka tangki itu bisa dipasang kalau ada tambahan subframe-nya. Jadi ini subframe ini kita jual di marketplace kita. Nanti tinggal disambung aja pakai las ya, disambung las, tempel, sambung. Nanti tangkinya udah bisa proper terpasang di sini. Untuk sedelnya ini lumayan panjang, ini panjangnya sekitar 60 cm. Jadi dipakai boncengan berdua masih aman gitu, enggak mepet gitulah ya gitu. Terus untuk bagian belakang spakbor tetap kita kasih karena ini ya musim hujan kan, kalau nggak dikasih spakbor nanti airnya bisa nyiprat ke sini. Terus untuk kelengkapan yang lain belakang, lampu sein tetap kita ada, lampu stopnya juga terpasang bagus gitu. Jadi nggak melanggar lalu lintas. Terus untuk cover bagian samping ini custom di Semangat Baru Motor. Ini kalian juga udah bisa order nanti di marketplace kita di Semangat Baru Motor. Untuk cover akinya ini custom, jadi kalau pakai cover aki yang asal beli nanti nggak bisa kepake. Jadi yang murah bukan nggak jaminan ya, nggak jaminan nanti bisa kepake. Jaminan agak mahal, tapi udah langsung pasti remnya Satria FQ. Ruang di tengah ini juga nggak terlihat kosong gitu. Untuk rangkanya ini masih rangka bertahan, rangka asli sampai di sini. Terus kita sambung ke sini pakai subframe. Ini subframe-nya juga udah kita jual di marketplace. Selanjutnya untuk bagian yang lain, tangki cok udah. Untuk mesin ini masih standar semua, jadi kita nggak ngubah, cuman untuk knalpotnya kita ganti knalpot yang Semangat Baru Motor ya. Jadi suaranya biar lebih ada powernya gitu, terus nggak berisik juga gitu. Jadi dipakai di dalam kota, buat masuk gang juga masih sopan gitu loh. Kecuali mau di trail-trail ya tetap ada suaranya, namanya juga knalpot free flow, knalpot racing gitu. Untuk riding position di motor ini kayak gimana nih? Jadi saya yang tingginya 168, ini udah agak jinjit pakai motor ini. Tapi kalau udah jalan sih lumayan enak. Terus ini untuk setangnya juga sekarang agak naik, jadi dipakai untuk riding, untuk touring itu pasti nggak capek gitu. Kalau yang udah pakai Satria FQ sebelumnya kan setangnya agak pendek gini ya, dan itu ampun pegel banget gitu. Apalagi boncengan yang diboncengin gede. Wah, itu bisa sininya bos, pegel-pegel bos gitu. Kalau sekarang udah nyaman gitu, apalagi ini sok depan belakang ini empuk, depan belakang empuk semua ya. Jadi enak banget nyamannya. Terus untuk suara knalpotnya, kita coba suara knalpotnya ya. Jadi suaranya ya lumayan ya, lumayan agak kenceng gitu. Tapi ya nggak kenceng banget itu enggak ya. Karena ini Satria FQ, terus 150cc bos, knalpotnya ya suaranya kayak gini. Kalau nggak digas pelan, tapi kalau digas ya tetap ada suaranya gitu loh. Jadi untuk teman-teman yang mungkin kalau pakai knalpot racing kurang pede gitu atau takut ketilang ya, nanti rekomendasinya ya pakai knalpot orinya aja gitu loh. Jadi nggak usah ganti knalpot, dan mungkin looknya juga masih oke gitu. Teman-teman bisa lihat nanti di scroll videonya Semangat Baru Motor yang custom FQ. Kita udah ngebikin banyak sekali. Ada yang baik knalpot racing, ada yang knalpot ya super kencang gitu. Ada yang suaranya pelan, nanti bisa di scroll sendiri di marketplace kita. Nah, oke, terus ini untuk biayanya kira-kira berapa? Kalau custom motor Satria FQ dibikin kayak gini. Untuk biaya itu sebenarnya sih ya relatif ya, tergantung kebutuhan teman-teman semua yang pengen custom. Jadi untuk budget custom seperti ini sih kurang lebih ya antara 15 sampai 17,5 juta, nggak nyampe 20 juta. Kenapa bisa mahal? Karena beberapa alat ini kita pakai yang harganya udah agak mahal, kayak sok depan udah pakai upside down, itu harganya udah 3 jutaan lah ya. Terus untuk velg depan, belakang sama ban itu juga hampir sama, sekitar 2,5 sampai 3 juta juga. Udah 6 juta, udah belum paket body komplit ini bisa 10-an. Ngerjain motor ini juga ada ongkosnya, karena prosesnya juga nggak cepet ya, prosesnya lama.
Belum lagi tambahan-tambahan aksesoris itu juga nanti mempengaruhi biayanya gitu. Jadi buat teman-teman yang di luar sana pengen custom FU, kira-kira budget berapa ya? Budgetnya kurang lebih sih antara 10 sampai 20 juta gitu aja. Nanti menyesuaikan. Kalau memang budgetnya kurang, nanti bisa bertahap. Beberapa part nanti nggak usah diganti dulu, macam velg, ban nggak usah diganti dulu. Shock depan itu juga nggak perlu diganti, juga nggak apa-apa. Ganti baju, cuman 4 jutaan udah ada di marketplace Semangat Baru Motor. Oke, Bosku, jadi sekian aja review singkat dari kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sukses dan semangat. Boom!